Enggak. Aku NCT dapatnya Yutong. Aku orang suka Yutong. Sama aku juga. Enggak boleh gitu. Ada member. Ara benar-benar. Maksudnya ada kurang suka tuh bukan pengennya. Iya. Pengen ngoleksinya. Ara banget. Dikiranya aku beneran bukan cuma benci. Enggak kok guys, aku cuma mau kasih tuh. Biar makin panas aja. Tapi bagian aku bilang ada apa sih, aku bilang kakakku kan aku dapatnya Yuta, ya udah jual aja ke teman ada yang suka Yuta tapi nggak pengen gitu. Iya emang gue gitu nggak sih, gue juga sih pengen dapat ini tapi kalau dijual nggak mau. Ya kayak gue juga kalau gue pengen dapat Yuji terus kalau guys aku si, mau si Acel, ya? Nutup Acel mau dapat Aizwan juga tapi dia yang versi yang apa menutup jendela tuh. Bunyi. Bunyi. Apaan sih jangan takut deh. Tapi kok cantik kan. Daripada gue. Jatuh jelek. Jangan gitu dong, Kemi. Enggak apa-apa. Kan kemarin tanggal 8 hari perempuan internasional. Iya. Harus percaya diri. Aku pengen dapat pacarnya Gino kalau pacar Gino. Ini Jihoon nomor 24. Iya Jihoon sama Jihoon. Aku dapat yang kalau apa ya? Album apa ya waktu itu ya? I Love You tapi yang Blacknya. Aku dapat Jihoon yang. Aduh aku lapar guys. Mereka yang di atas sudah ada kemasin makanan. Enggak jelas apalagi di kamar. Guys, kalau habis minum vitamin tuh boleh minum yogurt enggak sih? Gita lu udah mulai? Udah. Udah. Gua doang nih kayaknya kurang gua. Cium. Gua jadi bibi deh. Cium. Mau kan gua besok. Besok ya, guys. Enggak tahu deh. Gua udah ketemu tahu enggak. Gitu dong. Males. Enggak. Apa? Iya, kasih aja lu. Kalau mirip gitu sama tadi. Udah gua pikir. Enggak sih, aku masih ada roti guys. Nanti bikin roti. Sampai izin dulu. Iya, izin dulu. Soalnya ini tuh tempat remote AC. Nah, kalian nanti aku suka Jenny Jisoo. Kalau aku suka aku males. Itu tuh lihat tuh. Aku tuh ya kalau ditanya mau makan apa terserah, jawabnya terserah. Dijawab mau makan yang manis apa yang asin, nggak tahu, jawabnya terserah. Lah boleh kali lah kacamatanya lah buta nih gue. Heh buta apa salah bercanda. Mana ya itu buta sih itu tempat kacamata aku di situ. Nah kamu minta kalian lagi ngapain guys? Ada ini nggak ada pembersih kacamata nggak? Kecil banget. Enggak, itu teman-teman. Coba pakai aja. Orang-orang bisa ya matanya minus. Pakai itu bukan asmangan. Tidak lagi, ya kan? Tepatnya doang yang hilang. Mata aku ketutupan bintang. Aku hilang lagi, tapi nanti ada lagi. Aku ada silinder juga guys. Aku juga. Ini berapa silinder? Aku salah duduk kayaknya. Berapa silindernya berapa? Iya. Ada berapa kalau? Aduh, aku. Silinder berapa? Astagfirullah. Silinder berapa? Kayak tanya orang tua. Ada sendiri 1,75. Ini nambah deh. Udah sama. Ya cuma gue karena beli lap ini. Lap awal. Halo, apa kabar? Halo. Sebenarnya kemarin aku sama Ola kan ketemu. Disco. Dia langsung menyapa aku dengan kacamata aku, guys. Dengan sangat gembira, guys. Kayak mute nyapa orang. Yang pembersihnya yang basah itu. Aku punya.
mantap, aku kan colok. Colok pok nih. Sebenarnya aku tuh sama Ola. Ih, apa ini? Marshmallow. Marshmallow. Masya Allah. Ini juga. Masya Allah. Gunung lagi sendiri. Sholat nih, Kak. Abis ini sholat ya. Asyar. Empat, aku ngomong apa? Oh ya sebenarnya kayak Ola tuh bencananya receh guys. Terus akunya juga kadang kalau lagi banyak kegiatan jadinya receh aja kan. Efek samping receh. Ini yang kita sebenarnya nyambung tapi kadang-kadang Ola mau asin mau manis? Asin manis, manis. Banyak mau ya? Makan harus ada dessertnya. Aku lebih suka makanan manis. Guys, jadi mereka tuh sebenarnya katanya mau di sini kan, tapi mau nyumbang makanan. Ya, tapi nggak ada tuh datang-datang bawa makanan. Ya maaf kak, usul baru bangun tadi. Tuh kan? Nggak jelas. Jadinya nggak beli apa tuh? Makanan berat itu aja. Makan mie sambil ngangkat galon. Enggak, itu lu udah pernah cek gue kayak gitu kan. Tapi kan kamu kan ke lo. Tapi enggak lucu. Ya udah enggak lucu. Itu ketawa. Atau Kmart. Mau Kmart. Berat sih makanan nasi. Padahal tadi ya, kita tuh denger deh. Ya ada bulgogi rice. Udah deh Cika deh, kalau enggak kejadian udah deh. Makasih. Ngomong doang. Tadi semalam tuh kita pengen siaran sambil masak-masak deh. Oh iya. Ya udah masak aja lah. Masak banyak aja. Mau. Sekalian gitu ajarin aku masak. Beli minuman yang mana tuh? Kita sumpah demi Allah beli HP hebat aja nggak lak bener tante Eli heh tante selamat pagi tante Eli tante guru selamat ya. Guys, sebenarnya akhir-akhir ini aku tuh lagi berubah. Nyari apa tuh namanya? Nyari album Gacepen yang lama-lama, yang baru debut, yang 2014, 15, 16 gitu-gitu loh. Tapi susah nyarinya, soalnya aku nyarinya yang kayak silip. Ayo gibin aku album Icon. Kenapa dia gak tahu diri ya? Waktu masih ada di OI. Jadi susah nyarinya guys. Contoh Makassar. Apalagi yang pertama banget yang debut, yang gak edit. Itu kan lucu, casingnya kayak bintang gitu kan. Kalau dibuka, hologram gak sih? Ada sih. Abu gak sih? Iya abu, ada. Pokoknya ada yang casing bintangnya gitu deh. Oh, aduh pahit, aku makan sesuatu. Pasti lagi kangen makan siapa? Tuh, kan kayak gitu ya? Beneran nih mau Kmart aja atau kalau gua mau, Ara mau enggak? Cika juga mau enggak? Untuk apa yang bikin ngasih? Tapi itu enggak bikin kenyang. Ya udah saran tolong ya. Iya, saran yuk. Tolong ya. Oh, kenapa kita enggak nanya aja mau beli apa? Oh iya, cepat. Kayak nanya. Tapi kan penonton lu banyak, kan banyak pilihan makin pusing. Yang si Padang. Itu kan aneh sih. Cuma baru makan tadi di mobil deh. Ya lu jangan pesen nasi, Cik, kan bisa. Tapi kayak enggak solid gitu nanti. Enggak ngaruh sih. Ya udah, ada pintu keluar di sana. Ini mau pengen kok coba. Ternyata guys, aku mau ke rumah Kylie. Kan
kan pakai Google Maps ya, terus habis itu masih guys diskonnya. Jarangnya tuh jauh banget, padahal ternyata tuh bisa deket gitu. Temennya ayam temennya jagonya. Oh, yang silver itu enggak sih? Iya, yang silver, iya. Guys. Aku tadi nyari itu. Kali. Sama aku nyari yang just right sama yang God Love. Pasti enggak tahu tuh. Enak banget sih rumahnya, Ra. Em, sambil tenggorok gitu. Ada, guys. Itu jadi itu tuh keluaran 2000 berapa ya? Ada, tapi susah dicarinya. Iya, mikir kalian. Rauna tuh, soalnya itu keluaran 2014, 2015. Apa? Enggak salah. Jadi, bacanya apa, Mukidi? Hampir aja. Ayam Mukidi enggak ada promo kan? Oh. Hey, ini mau ayam. Oh, terus pagi yang kemarin aku cari juga enggak ada. Padahal aku udah mau beli di luar juga kan, tapi gak bisa kata ibu aku. Soalnya akhir-akhir ini barang yang... tahu gak sih double choco pie pake ini? Es krim ini? Barang yang dari luar ke Indonesia tuh susah masuknya. Ketoprak, masuk aja, masuk yuk. Gimana masuk? Ada sih. Alia sayang ini enggak nyala nih gerak. Cuman gue kayaknya yang bisa ngontrol AC ini. Cuma jangan nanya doang. Jadi guys, AC di sini tuh ada tuh. Ada yang di situ, ada yang di sini. Dan kalau kita pencet satu, kadang satunya nyala, satunya enggak. Bisco. Satu lagi mati. Kemarin tuh aku kan showroomnya di showroomnya Mami Ayah, terus aku kejedot dengkulnya sakit. Nyala nggak sih gitu? Terus sekarang biru. Sekarang badannya udah jadi ungu. Mau itu ya bakso aja yuk. Lupa banget terus. Aku pengen yang pedes-pedes, ya udah apa aja lah bebas. Apa? Kenapa? Kenapa? Ya cukup kamu tajam tadi. Enggak rasanya sama kaki ya tekanan. Ininya kena kaki. Kalori, kalori. Yuk, apa aja lah, yuk pesen, aku lapar. Taruh awas sih gue. Kasihan kalau kita sendirian di bawah. Udah deh, jangan ditemenin, mending. Iya, justru tuh Kak Gina tuh, justru kalau rame orang dia malah kalian es krim gak sih? Mau gak sih guys, diskonnya banyak mau, gidenya enggak ada. Mau es krim langsung aja lah pesen kali ya, nanti kita pete-pete patungan. Tuh kan mereka tuh bercandanya kayak nggak penting gitu loh guys, jadi kayak apa sih ini orang-orang ini. Aduh, kayaknya tadi aku kemakan keripik yang pahit deh, sampai sekarang belum hilang pahitnya. Ada yang nyariin gua loh. Anak Jakarta enggak pernah pete-pete. Ini Kelly ada nyariin. Jakarta kayaknya Kelly masuk showroom lo. Cika potong kuku. Aku mau potong. Iya, aku dicakar mulu sama Kak Cika tau. Enggak, tapi Ara suka gini-giniin aku nih kayak. Dia suka icon enggak? Iya, soalnya dulu aku ngikutin juga icon. Lebih sering Ara ya. Apa, soalnya dulu icon kan latihan. Bareng God Seven kan. Kayak mereka apa sering debutnya juga hampir barengan. Terus yang di survival itu
Survival apa li yang icon sama God Seven? Mix. Itu Who is the next? Oh iya, itu Mix. Itu kan ada juga ya God Seven sama icon. Mix. Bagus. Nonton mereka. Let's be in next. Na dugu dugu da. Sendar kana. I get okay. Aku tuh nyakar biasanya di icon emang gak sengaja, emang karena kukunya panjang kan dulu kayaknya tapi kukunya panjang dulu deh guys, aku gak tahu ra biasanya berisik ini kaki segala kok tapi kok sekarang kayaknya ganti-ganti tiap hari. Suara gue kedengeran ya? Kedengeran lah di bawah aja kedengeran tadi di kamar mandi aja kayak kedengeran. Iya, kayaknya kan aku kan. Oh iya sih, emang kedengeran. Kak Gita mah itu juga kak. Iya. Sudah jangan bersedih. Sudah jangan bersedih. Katanya juga Noah. Letting go. Katanya mau comeback tapi ditinggal. Apa-apaan ini? Noah. Baru bangun tidur tiba-tiba ada live. Tiba-tiba live-nya udah di jalan mau pergi ke camping Wamil. Kenapa kalau idola? Sedih. Jadi tinggal. Lu bisa enggak? Ya, tapi kan itu kan kewajiban. Iya, tapi ya, kan tapi lu gua tanya, lu mau enggak nunggu 1,5 tahun, 2 tahun lebih? Iya, kalau emang kewajiban ya. Ya mungkin, emang kita ngerti itu kewajiban ya, tapi ya mungkin sedih aja tapi rasa nunggunya itu loh. Ya tuh lu ngerti cik ya sedih aja ya sedih aja. Lu kalau nunggu gue gimana gitu? Nunggu kayak gak ada yang nunggu gue. Aku jadi ibu kosong aja nih dari kemarin membaca komen. Sedih ya ditinggal Wamil ya, yaudah deh semangat ya kalian. Lebih sedih ditinggal nikah sih. Oh gitu. Oh ada yang nikah. Ditinggal meninggal sih. Eh ya. Tapi ada yang gitu. Kasian ya. Kaget sih. Kalau misalnya yang Suli itu aku tahu karena dia waktu itu kan emang lagi sering dibully ya. Kalau Saini siapa? Jonghyun itu aku nggak tahu dia gara-gara apa, mungkin karena mental health. Iya, biasanya. Aduh, pahit banget. Tapi yang lebih sedih tuh ini tahu waktu Lady Scott. Gelap. Lady Scott yang kecelakaan itu dua meninggal, kan bisa lebih sedih. Padahal gue lagi suka-sukanya. Wamil wanita hamil. Penam yogurt. Aku. Boleh. Tahu tuh guys, dengerin Ara ngomong. Dari setelah beberapa jam dia ada di sini baru ini omongannya yang benar. Apa Kak Gita ini? Jadi ceritanya serupa kita. Mau kenal. Kan enggak ada ya misalnya dari apa ya? Bersangkutan atau yang di ada di yang maksud kalian itu kan mungkin kalian biasanya nggak tahu ya kalau perasaan yang bacanya kayak gitu. Dengerin bisa guys aja, bisa aja iya dia kelihatan baik-baik aja cuman jadiin pikiran banget sampai nggak tahu mau ngelakuin apa kan tuh dengerin apa ya kalau misalnya kurang suka itu ngapain dilihat? Gini aja, lu kalau nggak suka nggak usah dilihat, skip. Ya udah itu untuk lu. Gak usah komen-komen kok. Mending apa ya? Mending kalau kurang suka, ya udah kasih tahu kurang sukanya apa lebih baik kayak gini, kayak kasih tahu gitu loh. Jangan sampai apa ya?
gini deh, lebih baik kayak gini-gini aja. Cuman kayak gitu, jadi kayak masukkan kan. Yuk, ayo narek gerakan naon di Saralia teh euy. Abi. Nah lah, mah dipercandain juga di sini aneh. Sangwe. Ih. Sambel. Kalian eh, kalian tuh enggak mau nonton showroom aku ya, guys? Apa? Apa? Enggak, gue sedang ngomong ngene di sini. Dan yang apa ya, yang TikTok kemarin itu sebenarnya kita itu cuman dance aja gitu. Iya guys, dance cuma nih. dari TikTok itu tersebut kan, kalau misalnya kalian ngeliat TikToknya emang ada yang begitu gak, apa sih dance-nya ya, apa ya, misalnya mungkin karena kita juga nih orang-orang itu mah gitu, jadi kayak orang-orang nggak tahu konten apa ya, lu nggak tahu teatrika apa ya, marah-marah misalnya. Kita biasa aja, cuman takutnya orang-orang yang berpikiran di luar ekspektasi kita, berpikir yang aneh-aneh guys. Yo, itu tuh cuma sekedar kayak dance dengan ekspresi gitu loh. Karena ada beberapa yang paham, terus ada juga yang beberapa yang mungkin ngerasa kurang apa ya, nyaman ngelihat video kita, jadi kayak DM kita gitu kan. Di TikTok kan lu? Iya. Tinggal di note interest bisa itu di TikTok. Itu orang-orang aneh emang. Kita enggak ada sih, cuma kasih tahu aja. Makanya di TikTok itu aku tulis komen, jangan lupa baca di captionnya karena itu bercanda, cuma konten aja dan itu cuma dance aja. Karena koreonya lagi kayak gitu kan. Ya gitu guys. Ya sama aja kayak teater gak sih, nari sambil berekspresi. Iya, maksudnya karena kan misalnya dance kan harus ada feelnya gitu kan. Iya. Gitu. Lagi ya kalian mikirnya itu jangan yang mikir yang enggak-enggak aja. Intinya itu semua dari persepsi orang-orang masing-masing. Kalau merekanya udah negatif juga ikutannya. Tergantung sudut pandangnya lihat mana. Benar-benar ya orang-orang ini. Ya guys, kalian ya, mau pindah apa? Nelly udah bersabda. Apa-apa? Misalnya ada yang kurang nyaman, maaf ya. Dan yang buat MDM kita juga yang masih saran dan bilang. Enggak usah minta maaf ya, enggak, kita maaf aja kan, pasti kan apa ya, sesuatu hal kan pasti apa ya, orang kan mikirnya beda-beda pasti enggak semua diterima gitu loh sama orang, pasti ada aja yang jadi nih guys, intinya mau apa. Sebutkan satu makanan, 3, 2, 1. Nasi. Baso. Eh, katanya ada yang baru punya anak kucing. Baru berapa bulan, Kak? Kalau nasi, baso gak sih? Nasi aku aja deh yang masak nasi. Aku kadang-kadang suka takut kalau lihat anak kucing. Anak kucing. Ada baso aci juara. Gitu. Baso urat gak sih? Soalnya kayak dia kecil kan, terus ringkih, takut ke sandungnya, tiba-tiba nggak lihat, terus ke sandung. Aku juga kaget karena kok sampai banyak banget yang iya, kita juga nggak tahu ya lah kalau misalnya tiba-tiba itu yang komen banyak banget. Padahal awalnya tuh kita kayak tuh guys, kalian dengar mereka nggak yang di atas? Apa? Jadi apa ya, kita juga ya, itu tuh konten sih, lama teater di JKT aja ya, mungkin orang awam gak tahu, makanya kita
ada captionnya kan, bercanda aja biar lagi tenang aja guys. Aku sama Ara tuh temenan. Oh, sih kalau misalnya kenapa saling suka juga enggak. Orang-orang hidupnya mempersalahkan hidup orang lain. Iya, aku sama Ara juga cuma sebatas nari dan berekspresi kan. Itu aja, padahal kita udah diulang berkali-kali ya Ra, karena kita ketawa terus kan Ra. Iya. Kita nggak usah apa-apa. Gak bisa serius. Nah itu doang satu yang kayak serius. Terus Ara ngomong, udah Kak Cika lihat bibir aku aja, nggak bisa nggak usah lihat mata gitu. Lagian kita juga udah kasih lihat staff juga. Iya, dibolehin juga fokus. Ya udah nggak apa-apa, itu kan dance. Setelah pusing karena iya santuy. Yeay, santuy. Mana kakak yang tadi belum udah jawab belum sama sih aja, berapa bulan? Cewek nari sama cewek gitu. Anak kucing. Dia mempunyai rasa kalau misalnya cewek sama cewek nari. Tuh guys, kok kalian bosen pindahlah apa aja? Kalian 70% diem. Udah katanya ya maaf ya kakak berani. Oh itu kakak berani pikiran ya kayaknya ke scroll tadi baru 2 hari misalnya kakak-kakaknya dulu kan yang bawain pinjir Areta juga kan harus dapat kan feelnya kalau misalnya buat-buat aja nanti yang nonton kan iya apa gimana gitu kan iya tuh nah tuh begitulah udah maaf ya. Kakak juga harus dapat feel-nya. 2 hari tuh belum tumbuh bulu masih. Kecil banget. Juga dengan ekspresinya gitu. Ayo. Enggak tahu sih guys, aku enggak pernah masak. Enggak pernah masak. Enggak pernah. 3 hari sama sekarang. Nggak pernah apa sih nung, nggak pernah lewat anak kucing yang dari Cina. Dari ngeliat apa ini udah begini dari bayi lihat kepalanya kayak Eli udah di oh waktunya aku waktu itu aku rawat dari bayi antara 2 sampai 4 bulan gitu kan tapi kayaknya nggak pernah yang sampai yang dari umur 2 hari atau 3 hari. Halo guys, maaf nggak kelihatan kok. Katanya dia bilang alergi kucing tapi pengen punya kucing. Kalau itu tuh alerginya apa? Kayak kakak tuh harus pastiin kakak. Soalnya banyak kan ternyata yang alergi kucing ternyata tuh bukan alergi bulu, ternyata tuh alergi air liur kucing. Soalnya kucing kan suka jilat-jilat anggota tubuhnya kan. Jadinya kalau pegang jadi alerginya bercanda semua bercanda. Bijak sawah. Banyak sawah. Jadi kalau misalnya alergi bulu kucingnya ya udah. Biar kucing yang enggak ada bulunya aja. Kan ada. Iya. Itu sih. Oke. Mahal kucing. Tukeran aja enggak apa-apa, tuker dong. Iya tuh jenis pink. Asli. Ya udah giniin dulu deh. Ini kenapa sih? Dah. Itu kan. Maaf. Tapi aku lagi banget pengen banget kucing itu deh, guys. Kucing sepal. Di situ banyak kucing, di sini enggak ada yang mau lihat aku. Yeay. Tapi kayaknya nanti kalau misalnya aku udah finansial stabil udah bisa hidup sendiri. Kayaknya umur kakaknya udah umur 3 hari boleh dimandiin pakai air hangat. Kayaknya gak boleh deh.
Kayaknya nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Aku nggak ada cerita. Nggak tahu sih kak, aku nggak pernah ngerawat kucing dari lahir gitu kan. Nggak ada. Soalnya biasanya ngerawat kucing di rumahku. Tukeran nggak sih Ra? Ibu aku. Masuk. Kalau sama hamster aku ya, aku pengen bakso. Dah. Oh, astaga, akhirnya pengen ngomong kayak yang serius gitu kan. Suka sih. Cuman ibu aku enggak suka, jadinya enggak pernah dipelihara. Soalnya ibu aku takut tikus. Yang manisnya apa ya? Jadinya kayak kata ibu aku hamster mirip tikus gitu kan, padahal enggak sebenarnya. Ya udah. Jadinya enggak pernah pelihara hamster. Terus karena kecil juga kan, takut hilang. Takut hilang. Kok belum? Emang enggak? Mau ngomong belum? Harry Potter udah tamat dong? Udah dari lama banget. Aku tuh udah nonton Harry Potter dari SD kali ya. Soalnya emang ibu aku tuh sering nyetelin aku film gitu kan. Jadinya aku emang sama. Cuman waktu kecil tuh aku nggak tahu. Nggak, maksudnya nggak ngikutin dari awal sampai akhir gitu loh. Cuman aku hafal scene-scene-nya kayak scene ini lanjutannya ini. Cuman aku nggak tahu urutannya gitu loh. Akhirnya aku selesain banget. Udah lama. Ara di apa? Ara, aku lagi nanya Ara. Aku juga lupa hari Minggu apa hari Minggu ya. Sabtu tuh parah banget, so tau. Oh my god, maaf ya. Ibu kan kemana, apa kabar? Baik, dia baik di rumah. Kata ibu aku pinter deh. Kalian yang ada di showroomnya Kak Cika, jangan lupa sholat asar ya. Pusing. Lucu banget guys, jadi waktu jadi sebenarnya itu guguknya dia bulunya tipe bulunya yang banyak gitu kan, yang lebat terus yang panjang. Nah karena kayak di sini kan hawanya daerahnya panas gitu kan, kasian panas banget. Terus kayak dia waktu udah agak lama sih dia di kayak di apa sih namanya guys, kalau anjing potong rambut tuh apa namanya ya. Ya pokoknya bulunya di pendekin gitu. Terus dia kayak pintar banget. Dia enggak apa tuh namanya? Mau mie ayam bakso atau mau mie yamin atau mie siapa apa? Mie yamin. Mie yamin apa nih? Mie yamin biasa atau mie yamin bakso ada mie ayam komplit. Iya deh. Bisa komplit di sini. Cika, mau apa? Mama kan latihannya 9 bulan. Cika, mau apa lu? Jadi Cika! Cika doang dari tadi yang ditanyain kagak nyaut-nyaut. Iya, emang tahu. Sama kayak apa? Ih, apaan Ara udah bilang berkali-kali kayaknya dia ngomong pengen bakso. Emang Ara ngomong apaan? Dari Cika. Lu apa kita miyamin biasa? Miyamin bakso. Ada apa? Ada apa aja bakso pangsit? Tadi aku ngomong sampai mana aku lupa. Ara kayak aneh enggak sih? Ara tukeran showroom, Ra. Ya udah nih tukeran nangki sih. Orangnya dadah. Tutup dulu enggak sih kameranya? Oh, dia enggak nanya karena kakak-kakak yang potongin rambut dia ya. Dia pintar. Bakso merapi. Ah, kembali lagi dari mana? Arab vlog. In, hai, kembali lagi dengan Cika vlog. Ikut nih ya.
Terus dia tuh gugupnya, aku pencet apa nih? Dia tuh gugupnya pinter nggak? Dia nggak kalau nggak tahu ya, kalau ke kucing aku sih kayak ya udah nggak apa-apa ke Oho. Cuman si Ohonya takut. Kayaknya tadi ada yang nanya apa ya? Cuman good. Cara pelihara anak anjing. Gak tahu, aku gak tahu, jujur banget. Kayaknya kalau pelihara anak anjing cuman yang aku tahu kayaknya. Kita tuh nggak boleh apa sih, apalagi nggak tahu ya, lantainya yang licin-licin gitu kayaknya nggak boleh deh guys. Jadi mendingan taruh di cage aja, apa sih, taruh di kandangnya gitu loh, soalnya takutnya mereka kan sering lari-lari kan kalau anak anjing, terus takutnya kakinya jadi bengkok gitu, karena biasanya kan kayak gitu kan kalau apa sih lantainya licin. Mereka sering lari-lari, nahan badannya tuh lebih susah. Iya, kalau misalnya gitu tuh kayak jadi harus terus kita langsung cepat masuk taruh di itu. Pulang cepat. Jadi mungkin atau ditaruh di atau mungkin dibawa jalan. Iya, yang bikin misalnya kita lagi bad mood tuh yang bikin mood kita bagus tuh makanan, cuman mikir juga duitnya ntar habis. Ya kita gak mau uang kita habis, tapi kita makan terus. Ingin melihara red panda? Iya, dulu aku juga mikirnya gitu, tapi gak boleh kan dirindungi. Aku bener nih mau mesin yang lain. Kalau mesin yang lain aku ini cuma beli satu. Kalau misalnya enggak mesin yang lain aku beli dua. Setengah-setengah. Kadang aku mesin apa tapi menerima dengan cepat. Terus kadang juga kayak kita suka lupa gitu guys gerakannya. Semangat, akhir-akhir ini aku mulai baca e-comic lagi. Sebelumnya kan aku kayak beberapa sebulan ini. Kalau gua Miamin, soalnya Miamin. Kayaknya bumbunya nggak tahu sih, bumbunya beda bumbu ayam yang nggak tahu sih. Kalau yang di rumah gue beli kayak gitu. Mie ayam, mie amin, mie ayam, mie amin, mie amin. Oh biasanya mie ayam. Satu mie. Mie manis. Mie amin. Abis ini nanti mau beli apa lagi guys? Yaudah aku mie. Beli cake. Gak boleh. Cake apa ya? Tak boleh spoiler. Bitter Sweet Pie aja lagi ini 120 diskon. Tak boleh sebelum. Aku suka dua duanya. Makanya kira-kira jika dapat ya. Boleh. Lagu favorit Cika di series RPJ ini Naga Itari. Spill dikit dong. Tadi apa ya? Oh, sama anjingnya nggak berantem? Enggak. Enggak. Kalau anjingnya tuh friendly guys. Si Cika tuh santai gitu aja. Oh cahaya. Kalau kalian apa suka? Aku tuh kalau misalnya di setlist RKJ, aku suka. Tapi Ohonya yang takut sama bubuknya. Ngajak Kak Eli, kalau ngajak Kak Cika tuh dia nggak suka jajan sama kayak. Aku suka jajan di mall. Bisa enggak? Belum selesai. Ini. Jajannya jajan manis. Aku enggak suka jajan yang kayak aneh sakit gigi kan. Iya sakit gigi. Iya sumpah gigi aku yang sakit. Parti kemarin. Parti kemarin. Kita tuh sekarang kita arah gua. Kopi gua juga ya.
Misalnya nih ya, kalau misalnya lagi oh tuh sebenarnya penakut guys. Aku nih ya bilang dia takut. Pokoknya dia takut orang deh. Ayo katanya ayo. Takut sesuatu yang baru-baru juga takut. Cuman kadang penasaran. Nanti kan ribet banget. Emang ribet. Mau mau. Iya, alpukat. Sumpah minumnya. Jus apa? Ya, semuanya buat Cika juga. Aku mau jus pangan es jeruk aja. Kamu ada. Cika mau apa, Cika? Apa? Mau jus apa? Jus alpukat. Emang enggak mau beli minuman yang lain? Cie. Enggak tahu deh. Kalau ada jus, jus aja gua. Jadi kangen kopi. Oi, itu Thai tea berapa? Kenapa sih pada bilang bedanya enggak apa tadi? Sebenarnya kayaknya kucing sama anjing bisa akur guys, cuman dirawatnya harus dari kecil. Gimana cara buktinya? Sedangkan kita aja larian terus. Tapi sih kalau misalnya kayak teater, show satunya Tinti, terus show duanya aku tuh aku sering kok ngobrol-ngobrol. Kepo banget sih orang apa? Gak apa-apa dong. Kepo banget sih orang akan strip Elik. aku enggak percaya juga. Aduh. Biasa aja. Percaya enggak percaya gitu. Tapi kan musyrik. Jangan percaya selain hadis dan Al-Qur'an. Hadis. Jangan percaya Arab gitu nanti. Jangan percaya dan percaya sesama manusia guys. Strip arah. Libra katanya bucin. Emang iya, aku Libra tapi aku mah bucin. Kata siapa? Sebenarnya zodiak itu apa ya? Kayak misalnya nih ya, kayaknya bisa kepo enggak? Kalau zodiak, golongan darah, terus MBTI itu tuh human person apa ya personality, iya. bukan jadi itu tuh sesuai karakter, iya begitu. Makanya kan relate aja, misalnya Libra begini-begini relate sama aku yang padahal bukan Libra gitu. Jadi bukan guys, aku mau pindah tempat duduk kayaknya. Gimana ya cara mati? Kenapa ya di sini tuh nggak bisa kayak off cam gitu? Kayak di sini sekarang udah ada fitur mute, cuman nggak ada fitur off cam. Karena HP itu buahnya kelihatan. Ya guys, kalau misalnya aku din kalian mendengarkan aja percakapan yang di atas. Iya, maaf ya, terima kasih udah mengingatkan. Soalnya aku ini ketutup sama komenan. Filenya lagi ini nih. Padahal tutup pakai tangan. Ya jadi buram. Belum lihat jadi buram. Tapi pegel kalau dipegang kayak gini. Ah, buram.
Sekarang jam berapa? Setengah. Oh, tiga juga ya, cepet banget kayak. Kayak cantik banget. Ntar lu, aku pakai ini aja deh, sebentar. Kenapa sih, tolong ya showroom adain off cam ya. Terima kasih udah mengadakan meet, tapi tolong adakan off cam. Terima kasih. Terima kasih pihak showroom. Tunggu segera ya. Enggak panas sih. Iya, enggak panas sih, Ra. Di sini kan pakai AC. Iya, sorry. Dingin banget ya? Enggak, maksudnya kayak Eh, jadi burung lagi. Tolong ya pihak showroom ya. Terima kasih. Radio emang off-cam guys, cuman kan kayak itu tiba-tiba lagi nyalain kamera, sedang ada keperluan tiba-tiba pengen matiin kamera kayak gitu. Adanya kalau di searching ice cream munculnya apa? Ini katanya enak banget nih. Nasi kuning cemilan. Boleh aku cobain? Aduh. Habibie apa kabar? Ayo guys, waktu itu pernah lagi di tempat latihan. Ngeliat Kak Baby, kirain bukan Kak Baby. Soalnya dia kan kupikirnya udah bakal jarang datang kan. Tapi itu tiba-tiba lagi berdiri di depan itu, aku kira kayak member yang lain gitu. Aku ngelawatin dia kayak biasa aja, terus dia mukanya kayak lah deh Kak Baby. Suka dong. Eh, kita samperin Kak Baby. Kalau di medsos aku gak terlalu dilihat sih, sedilihat sebar aku halu banget sedilihatnya. Sumpah, gak bisa sama gak bakat tidur aja, mikir dulu gitu. Iya, enggak. Dinya gak jam 6 guys, aku udah bangun tapi dari jam 6. Cuman kalau Kak Eli kan tipenya kayak diliatin banget backgroundnya. Gak hujan di sana, tidak hujan. Stand YG nggak, ya nggak begitu stand sih. Aku lebih suka. Jangan main kalau YG aku kurang. SMP. Ayah kasih teman aja aku tuh. Halusinasi adalah hubungan dia halusinasi. Dia nya berantem gitu guys. Kalau dikasih ke luar negeri, mau ke negara Turki. Siapa yang mau ikut aku ke Turki? Tolong ya. Tolong banget ini mah showroom. Ya, ada ya. Aku pengen ngambil barang yang di sana, tapi nanti jalan-jalan lagi. Aku belum nonton Dora. Aku ngomong ke Anda. Ada yang mau nonton Dora? Kera apa? Nanti ada. Sembari ini menjadi bintang. Ntar dulu deh, aku mau ambil ituan aku. Ah, tapi lagi di tas. Dadah. Tadi aja. Tadi aku mau. Oke. Salah, aku
Suruh. Kalau bisa ambil sendiri jangan suruh-suruh. Enggak sih, cuman dia tuh kayak jangan suruh-suruh orang. Kalau aku kasih tangan aku masih suka gitu. Suruh Erik kata. Orang yang memelihara binatang. Di sini boleh melihara enggak sih? Enggak tahu. Agita sih kan udah melihara. Para bercanda. Udah biarin terserah mereka guys. Ntar dia kayak ini ada sekarang nggak apa-apa ntar jam tiga atau ibu canda. Aku juga sedang mencari-cari. Ya. Apalagi kalau misalnya lagi teater atau mencari-cari albumnya. Aku kayak tadi aku ngomong basics. Yang lama-lama juga. Soalnya aku pengen kayak pengen ngumpulin itu loh guys, album-album Red Seven dari udah dari mereka awal debut maksudnya. Sok baru punyanya yang kayak yang sekarang-sekarang kan, dan itu juga belum versinya nggak lengkap. Kayak biasanya mereka kan ngeluarin kayak album apa tuh kayak misalnya kayak kemarin yang Breath of Love kayak kayak 7 versi kan, kayak aku baru punya 1 atau 2 versi seperti itu guys. Terus aku juga suka denger apa tuh namanya? Apa? Lagunya. Karena aku di sini dia karena sama pacar aku udah upload. Tapi akhir-akhir ini aku lagi suka nonton and play. Senggu dulu aku ngikutin juga. Aku suka Kang Min Hyo. Tapi buat sekarang pengen ngumpulin album gak saya sendiri. Semenjak masuk JKT aku diikutin anak kecil mulu guys. Iya, ada yang kayak ada yang kecil banget, ada yang benar-benar banget, ada yang udah kakak-kakak gitu. NCTzen aku juga dulu ngikutin NCT, tapi dulu tuh aku ngikutinnya pas zaman Dream.
kayak mereka baru debut yang chewing gum itu. Aku iya, ikutinnya dari situ. Super Junior. Kadang aku masih suka nontonin mereka kalau acara reality show gitu kan. Soalnya mereka kayak emang natural aja lucunya. Kalau girl group aku nggak terlalu ngikutin. Yang kalau ngikutin girl group tuh biasanya mute. Tapi mute juga nggak sih, twice doh. Terus akhir-akhir ini paling aku dan Hypen sama apaan sih yang kalau ngomong gak boleh kukunya panjang arah ya, bukan gua diem deh tadi. Dan Hypen sama Tasher sebenarnya kemarin yang aku post itu panjang, foto anak kecil itu fotonya Junkyu guys, bukan fotonya bapak Sungjin. Emang lagi sedih sama bapak Sungjin, tapi kayak mama-mamanya Ellie dapat album kan, terus kayak dia yang unboxing, aku juga ikut seneng. Terus dia dapat foto kecilnya Junkyu. Mas Westlife, aku dengerin Westlife dulu, ibu aku kan suka Westlife ya. Di live sampai jam berapa? Terus aku ya, juga sekarang jam, kayaknya kalau misalnya aku denger lagunya masih jam suka 15 menit lagi jam 5 lagu wishlist banyak yang buat sekarang yang benar-benar yang God Seven yang lama-lama sih, benar-benar yang God Seven yang God It, God Love sama Just Right. Aku tuh dulu suka banget yang konsep Just Right, cuman sampai sekarang tuh nggak punya albumnya, nggak tahu kenapa. Gak mau kenapa? Dan nggak punya versi apapun juga nggak punya. Sampai sama Matt God Seven yang happy sama Mary. Enggak sih, yang Matt yang biasa juga aku mau kan. Mau aku pengen ngumpulin semuanya. Aku ya di rumah waktu aku masih kecil. Nenek-nenek jualan albumnya tuh pakai ini, tahu kan non sih namanya teh yang bulat gini. Oh keranjang gitu ya. Bakul. Aku biasa. EXO suka kak. Dulu aku kayaknya ngikutin. Aku juga ngikutin EXO. Yang hitam-hitam yang pink-pink gitu. Tahunya ini udah jarang. Udah batalin meeting buat Cika. Serius? Enggak guys, aku paling gak bisa kalau misalnya mendengar kayak gitu. Asli gak sih batalin meeting? Auk suara serigala, auk. Ada nanya. Enggak, biasanya mah alis aku aslinya kayak gitu. Kutu, tapi bahasa Sunda, tapi beda bentuknya. Oh iya. Yang bulat tuh. Dulu aku dikira pas SMA pernah dikira pakai alis ke sekolah. Ya ampun bu, boro-boro pakai sunscreen ke sekolah juga enggak ini mah. Mana sempat, keburu telat. Pakai alis. Kalian semua pacar aku. Buaya. Ih guys, jika pacaran kan enggak boleh golden rules. Ih, enggak boleh.
dia senang asik, no. Yeay. Hey guys, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 10. Si bapaknya sudah nyampe. Bayarnya pakai cash apa pakai? Kita tuh ada cemburu apa untuk ngambil makanan. Maaf ya, Bi. Asik pacaran. Bayarnya pakai cash apa apa? Nanti gue ganti. Aku mau makan dulu ya, udah. Hai sayang, hai. Hai sayang. Oh iya guys, aku juga masih ngikutin sekarang yang Stray Kids. Pokoknya kakaknya GOT7, adiknya GOT7. Aku mau ngikutinnya. Kayak soalnya kan kayak mereka temenan gitu kan, kayak di real life ya. Jadi lucu aja nih. Jawa ibu banget ya sebenarnya. Enggak, maksudnya aku tuh awalnya kan suka GOT7 kan, cuman kayak aku tanpa sadar aja suka Day6 gitu, karena mereka kan kayak emang sebelumnya kayak sering lihat kan GOT7 bareng sama Day6 gitu, jadi kayak terus lagunya juga enak. Bapak Yongke juga mau cakep. Mau makan di bawah, mau makan di atas. Bawa aja, kotor di atas. Terus Yongke, Bapak Yongke juga cakep. Kenapa tidak? Dan Dede Doun juga gemas. Terima kasih semuanya. Jadi gemas. Ya kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Gimana rasanya ditinggal Wamin? Banyak banget, 5.000. Bingung, sebenarnya lebih kebingung daripada kesedih awalnya. Gara-gara emang bener-bener kayak baru nyawanya belum kekumpul, tiba-tiba ada yang live. Dan live-nya itu lagi di jalan menuju training camp-nya. Bukan lagi live buat ngumumin sebulannya baru hamil. Itu udah kayak 10 menit lagi mau nyampe, kayak baru ngomong gitu. Bedanya mie yamin, mie urat, mie ayam. Halo, Rasul. Halo. Mau ngibet gak? Terus kayak, terus kan banyak meme yang kayak jadinya lucu-lucuan gitu guys. Kayak tiba-tiba ada meme yang bilang wartawan pas mau nulis berita Sungjin bingung ini gimana nulisnya, 5 menit lagi wamil apalagi gimana. Kayak kocak. Coba deh lihat mie ayam yang mana, mie ini yang mana. Emang ada tulisannya? Beli mie yaminnya berapa tadi? 2 kayaknya. Mie yamin yang putih itu deh biasanya gue. Apa yang itu ya? Guys, jadi ada 2 mie ayam. Yang kita yang beli 2 mie, 2 mie yamin, 2 mie biasa. Mie yamin tuh yang coklat apa yang biasa? Coba kalian lihat deh. Tolong yang mana nih guys? Aku bingung. Ini yang ini lebih coklat. Ini yang ini lebih putih biasa gitu. Yang mana ya yang yamin ya? Ini urat. Jadi kayaknya yang yamin. Pengen ketemu. Ini yang pengen. Ada yang bilang yang putih, ada yang bilang yang coklat. Kayaknya ini deh.
soalnya mie ayam biasanya kan warnanya nggak tahu deh. Mau ketemu makanya coba buka mie ayam yang lebih coklat. Mie ayam ya. Gimana sih? Oh, Ara lihat deh mie ayam yang mana, mie ini yang mana. Tapi kadang aku beli mie amin juga putih. Maksudnya bersih belum gitu guys. Oh. Coba kita lihat yang pertama ini sama. Katanya Yamin tuh pakai yang lebih gelap. Kayak Yamin tuh pakai kecap jadi lebih gelap. Yang sayang Cica. Nih. Sama aku juga. Ya udah. Gak tau deh, udah deh, makan aja, sama aja. Dadah. Assalamualaikum. Aku kasih tahu Cigre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nih guys, enggak ada tandanya. Enggak ada tandanya ya. Enggak. Aduh, aduh. Waktu itu yang waktu lo beli di kemarin tuh mie ayam. Ah, enggak tahu. Tulisannya sih mie ayam. Ya, makan aja, gua yang mana aja. Lihat deh, mie ayam yang mana, mie amin yang mana. Oke. Gua bingung. Ayo kami. Atau gak searching dulu dah di Google bentar. Kayaknya yang agak bening itu mie amin deh. So, sebenarnya feeling aku juga kayak gitu. Enggak ya, tahu, enggak kan? Tahu tapi cuman enggak tahu. Gua belum tentu belum nyok. Ada paro nanti aku mau ngatur sana, guys. Nah, ini mi nanti ini, tapi. Nanti tapi. Lu sebenarnya aku enggak boleh duduk kayak gini. Aku mau nongol. Sini. Ya benar. Yang coklat, yang putih mie amin. Halo. Makan kali bang. Makan buka kita. Iya. Sambil duluan makan aja. Kita apa mie ayam yang ini? Oh, mie nya kali yang beda. Emang bumbunya beda kalau mie ayam sama mie amin. Tapi sama ini mie nya lagi sama. Ada kayak sugar. Ya mie ayam yang coklat nggak mungkin dong. Ayam mie ayam bakal pecah. Nggak tahu deh, sama aja deh. Soalnya ayamnya baksonya yang beda, bakso urat mana? Apa sih ya, bahe? Nggak ada itis bakso. Tuh, tuh, di situ tuh. Pojok. Ini pesan apa lagi ya? Belum makan tapi udah mikir lagi. Kayak, katanya tadi mau beli cake, nggak jadi. Kayak apa mau wing, wing, chicken wing? Mau yang habis makan yang asin, mau yang manis? Pedes. Oh my god. Kita wing ah, aku mah. Tadi aku mau ajang. Salah. Tadi aku mau. Dari. Kayak gue udah mau nyuak kayak gitu. Siapa ya tanda tanya? Sambalnya? Siapa yang gak mau? Iya. Sebenarnya sambal mie ayam bukan ini deh. Harusnya ya. Terus ada panares. Nababan. Nababan dibalik. Sumpah Cika, itu bercandaan tulang gua juga. Nababan dibalik nababan. Gue jadi inget tulang gue. Terus ada Kamelin, ada Kamidik. Tulang aku tuh kalau bertanda, bertandanya kayak Cika guys. Dia kayak satu-satunya Cika, marga. Ini dari guru aku. Nababan dibalik. Enggak. Kalau sebenarnya tulang gue ada kan juga kan yang marganya Mababan. Tulang. Nah, iya. Nababan. Tulang. Tulang. Dia bertandanya kayak
satu-satunya marga yang kalau dibalik namanya tetap sama. Nababan. Kok coba kalau dibalik pasti sama juga Nababan. Udah campur. Indonesia lah pokoknya. Kita masih ada marganya, nanti kalau udah meninggal bin. Tulang itu paman. Satu, dua, tiga. Masih. Nggak berapa guys, mau makan nanti. Baru masuk sih. Makanya kenapa nggak dari tadi sih? Ya aku lagi mencari teksok yang kiopok. Mari aku mau. Tapi pakai sambal eta jadi agak pahit. Kalau sambal batang ya. Sampai sekarang aku belum dapat ini guys. Apa sih ini? Karakter apa sih ini? Apa sih ini namanya? Pamulu namanya. Oh yang ada balkonnya? Dua-duanya ini yang ada balkonnya? Oh balkon. Betul ya? Iya apa? Ini yang ada balkon aku. Gak ada. Udah di DP dulu. Ya mending kita doain. Sudah jam 5. Dulu aku nonton Avatar juga lo. Udah lewat. Dadah. Terima kasih. 4200 pas banget 4200. Enggak, 45.000. 45.000. 45 orang. Cepet banget nanti. Dadah. Tapi aku sukanya Zuko. Karena nonton enggak sih guys Avatar? Yang Eng Avatar yang biru aku juga nonton sih. Tapi kan secara katanya ada yang kedua aku belum nonton. Aku dulu sukanya Zuko. Mandi dulu sama ini. Berapa ini? Iya, Zuko yang udah dipotong namanya. Bye, dadah. Kasihan tahu sebenarnya Zuko tuh kayak Draco nggak sih guys? Kayak mereka tuh sebenarnya nggak mau tapi kayak karena mereka bingung mau ikutin siapa ya udah mereka ikutin orang tuanya. Masih belum punya tujuan hidup kan? Jadinya kayak emang kayak kelihatannya kayak jahat sebenarnya. Dia ngikutin orang tuanya. Lucu terus Zuko juga lucu. Draco juga lucu. Iya kayak Todoroki. Draco mirip Todoroki. Menemukan gemiwa di mana ya lupa naro. Apa aku? Sebenarnya
sebenarnya aku nggak suka film apa? Guys, cuman aku tuh orangnya kasian. Coba kayak Loki kan, dia sebenarnya nggak jahat kan awalnya, baik-baik aja, nggak apa-apa tuh. Malah sampai terakhir pun dia ngebela Thor yang pas Thornya mau dibunuh. Apa tuh namanya yang kayak bikin pengalihan isu gitu. Keburu di malu kali. Apa sih? Cika, gue masih showroom ya? Udah selesai. Iya, gue masih showroom. Mau bilang. Mau dong ikut masuk. Nih. Ih, dapet teddy bear. Aku siapa yang ngasih? Aku enggak. Buruan. Nih guys, ada Cika. Makasih guys, teddy bear tower ya. Tower teddy bear. Tower. Mana? Oh, Kak Aryan. Oh, makasih Kak Aryan. Ya jadi aku tuh kasihan sama mereka, sama Loki, sama Draco. Draco Malfoy. Terus nggak tega, jadinya suka. Nggak sih, emang cakep aja. Kasih kita makan di sini. Iya. Mari kita lihat. Lumayan sih enak. Sekarang itu hari apa? Hari Rabu. Wanda sama Vision aku belum nonton. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 10. Hashtag Loki anak baik, benar. Hashtag Loki anak baik. Terus Loki juga sayang sama ibunya, gemes banget sama ibu angkatnya kan. Gemes. Terus, oh ternyata terus Draco juga guys, dia kan sayang banget sama ibunya juga. Gemas. Apa ya? Ini siapa yang lucu banget? Kuncir dua. Kalau aku ramone kuncir dulu gimana ya? Tapi nggak pede. Nih guys, Cika katanya mau kuncir dua. Yuk buat petisi. Kalau yang nanda tanganin 1 juta orang, yes. Tidak, 1 juta. Yeay, terima kasih yang udah nonton. Kenapa? Mau bikin Insta story. Mari kita coba. Wih, terang kali, Bun. Aduh. Di mana? Di atas. Aku akan absen, guys. Oh iya, terima kasih kak yang sudah nge-give. Makan nih. Tapi yang gak suka pangsit. Lu suka pangsit gak? Oh suka, gue juga suka. Beautiful girl. Thank you girl. And Danny's in Kanako. Mama Tika bisa tolong munduran sedikit.
duanya. Iya, gua enggak dapet cahaya. Oh, cahaya yang panjang. Doanya yang abadi. Lu mau bikin video apa foto? Nanti ada suara gua lagi ngabsen orang-orang. Enggak, foto, just foto. Oke. Aku matikan lampu. Ngeletik ya. Alhamdulillahirabbilalamin. Nah, oh nih. Oh. Lampu di nomor 1 ada Kak Aryan. Hai Kak Aryan. Terus ada Kak Ariku. Ada bismillah. Baraka menang ya. Udah bismillah aja dulu yang penting mah guys, bismillah. Ada Kak Aca, terus ada Kak Koala Bear, ada Kak Bar, ada Kak 2021. Cakep banget deh, kayak heran. Ada Kak Alif. Kalau Alif apa kan Rosali. Yang itu yang di Kak Rahmi, ada Instagram Kak Uca, ada Kak Ucun. Maaf sih Kak, susah bacanya. Aku jadi bingung. Ada Kak Ali. Listen to my heart. Beep. Ada Kak Tim Hore, Kak Aim, Kak Ditya, Kak Arka. Ini bacanya Arkan Nine apa? Kalian duluan aja. Sada aku. Sada Kak Destria, Nusada Takasa. Hai Takasa. Mau kayak Kak Eli. Sada Kak Katsu. Katsu. Ada Kak Ari, ada Kak Ari. Wah, ada Kak Ari aja, ada Kak Ari Musafa. Ada Kak Puyo, ada Kak Rahmat, Kak. Kak Fikar, Kak Fajar, Kak Ru. Aku matikan. Kali boleh masukin ke kulkas. Rumah Nikonya aja. Kulkasnya nyala enggak? Ada kali yang Kak Imat. Kak Salsa. Ih, seru banget sih ngekos. Kak Mina. Mina. Mina Mino. Kak John, Kak Vira. Kak Cheryl. Kak Okno. Kak Jess, ya. Mana? Abis. Salah. Cesha. Oke. Kak Ucup. Kak Ensari. Maaf ya guys kalau aku nyebutnya salah. Aku bingung. Dah. Dan mana tadi ya? Ada Kak pokoknya lead text Kak Ayah, Kak Ayun, Kak Eri, Karya, Kak Enda, Kak SR, Kak Gita, Justin, Kak Poyoyo, Kak Raffi, Kak Panya, Kak Fitter, Kak FCHRY, Kak Nabil, Kak Love, Devil, Fitria. Suci ya. Iya. Harus suci, Ternyata tadi agak nge-like, guys. Suci. Sebentar. Aku bingung mau pesan makanan manis apa. Ih, mau es krim dong. Masih nge-lag emang udah enggak kan? Tanong-nong. Barca menang asal yang main Tsubasa bener. Tsubasa kayaknya kayak dia nendang tuh lapangan sebenarnya cuma segitu tapi kayak jauh banget. Dan dia bisa. Pasti bisa. Sebenarnya aku juga nggak terlalu ngikutin bola sih guys.
jadi aku kurang tahu. Keranda tuh apa sih guys yang buat ngangkat ini ya, jenazah? Rasanya aku ingin tertidur kembali. Rasanya aku ingin terlahir kembali. Aduh. Menjadi dosen lagi. Ih, di showroom gua ada Meningkai. Wah, Ning-ning. Ning-ning. Kau lagi ngapain? Anak bunda. Anak bunda. Kakak, kamu lagi ngapain, Bom Gyu? Emang tadi tuh komen apa di showroom? Ah, kenapa? Ya tadi ngomong mulu. Ntar aja lu kalau udah mulai ngekos, enggak kan ngomong gitu. Seru ya, banget, kayak seru gitu loh, guys. Lucu. Ning-ning gemas. Tapi apalah aku. Oh ya, aku kemarin nonton nonton yang playgroundnya Unhappen sama TXT. Gemas. Kayak ternyata tuh TXT kayak udah, mereka udah besar gitu guys, terus Enhypen-nya kayak anak-anak kecil. Ara udara boleh baca komennya, kayak trauma gitu mendengarnya. Trauma, agak trauma bun. Boleh. Ya guys, kalau mereka kalau udah makan diem, udah nggak ada tuh keributan. Ayam atau ini? Yang biasa. Aku tuh nggak lagi nggak pakai makeup. Tapi es krim apa sih yang murah kan? Jadi kayak itu mahal. Masker. Ntar gue lagi cari. Ya, es krim nggak debat, no kecap. Asik kecap. Sama lu gue potong kuku gara. Potong. Kalau nanya ke gue potong. Si sudah gimana? Jangan terlalu panjang. Ih, tapi kayak cantik gitu loh kalau kuku panjang. Ya udah segini aja, jangan terlalu kayak panjang ujung-ujungnya. Mana ini, siapa yang nyimpen di sini? Ini aja. Ya udah, halak. Wih. Apa sekali lagi? Gak ada halak. Udah gua bawain dari bawah ke atas. Lain kotor masalahnya, bisi kotor. Dikatai kotor. Emang udah kotor. Udah guys, aku mau makan sekarang. Baterai aku juga udah. Baterainya udah sisa sedikit. Udah ada semua. Terima kasih yang udah nonton. Makasih juga giftnya. Dadah. Eh, sumpah deh ya. Kalau misalnya kalian gak mau, tidak ingin menonton showroom aku, apa-apa pindah aja. Jangan dipaksain. Jangan dong. Kalau menyerah gitu sih ke kita. Jangan. Kalau dianya enggak mau nonton ya, ya udah. Jangan. Emang mungkin dia enggak suka kontennya atau apalagi kan di sini enggak tidak ada konten. Enggak lah. Jadi enggak apa-apa. Ice cream for ice cream. Ice cream, yes, cream. Give it to me. Bye-bye. Kok lo punya itu, Kelly? Dadah. Minta. Makasih ya. Tandanya di mana? Kasih juga guys gift-giftnya. Sampai ketemu lagi. Ya.
Sekarang aku mau makan. Ya, bye bye. Dada guys. Tiga, dua, satu.